Ini aku sedang di Bali, guys. Ini sedang melewati Jalan Pati Jelantik, dan sebentar lagi kita melewati Jalan Legian, di mana saat masa-masa pandemi COVID-19 jalan tersebut, suasananya sepi mambing, hotel, dan toko sepanjang jalan podo tutup kabeh, kosong melompong seperti kota mati tak berpenghuni. Nah, di depan itu, pertigaan Jalan Legian. Kita belok kiri ya, guys. Nah, di spot sepanjang jalan ini adalah tempat yang paling ramai dan padat oleh lalu lalang para turis yang berjalan di trotoar kiri kanan jalan. Biasanya di jalan ini juga macet padat merayap alias ngeremet. Thank you.
Di samping kiri itu, lokasi bangunan Monumen Bom Bali, yakni untuk mengenang tragedi yang terjadi pada 12 Oktober tahun 2002 silam. Sudah ramai seperti biasanya. Thank you.
Posting masih cara kerjanya. Thank you.
depan itu Pantai Kuta. Thank you.
berhenti di sini dulu guys. Mau jalan-jalan dulu di Pantai Kuta. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini.